Mio itu motor siapa Mio belakang tuh? Mio di mana? Kalau itu di Mio. Yang paling di Mio, paling di Mio. Ada apa? Ada semua teman. Gimana? Kalau itu Mio itu kan gimana? Mio. Kalau yang mana bang? Tuh, Mio belakang. Kalau itu di Mio bang. Ambil di mana enggak? Di Mio di daerah Prempeng ada. Di daerah Prempeng. Iya. Apa kau ngambil baik kan? Iya lah. Teman-teman. Ini ada berapa TKP yang kita berhasil ini? Ya, untuk saat ini kita telah melakukan ungkap kasus terkait dengan curanmor yang terdiri atas 16 TKP
Untuk barang bukti yang sudah kita amankan bisa dilihat di sini, yaitu berjumlah 14 unit sepeda motor, kemudian adanya mesin kompresor dan mesin produksi. Untuk pelaku ada berapa orang? Untuk pelaku yang sudah kita amankan itu berjumlah 2 orang. Untuk modus pelaku ini, cara mengambil barang-barang hasil curian ini gimana caranya? Untuk modus pelaku setelah kita lakukan pendalaman, yaitu pelaku mengambil motor tersebut, kemudian juga kompresor dan robin, menaikkan ke dalam mobil, kemudian membawa lari barang-barang. Alhamdulillah, rabbil alamin lah. Terima kasih kepada Polres Sungai Liat. Motornya hilang 3 bulan. Dan alhamdulillah menagih rezeki pasti kembali. Motor itu hilang di mana kemarin, Bu? Hilang di Simpang Tempilang. Tempatnya lokasi Salon Adel. Alhamdulillah. Di depan rumah. Depan rumah. Jadi malingnya main angkat ke mobil. Untuk para warga, terutama masyarakat Muka Belitung, hati-hati dalam memarkir kendaraan. Terima kasih.